Bagaimana karakter pasangan dan pekerjaan weton Kamis Legi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai Anda semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kamis Legi, weton yang akan saya bahas ya dalam video ini. Terus kemudian hari Kamis itu identik dengan orang-orang yang suka bekerja atau orangnya itu pekerja keras. Nah, orang-orang tipe pekerja atau workaholic ya banyak lahir di hari Kamis. Nah, sebelum saya membahas untuk permasalahan weton, jika Anda kesulitan untuk mendapatkan jodoh atau sedang dirundung masalah dengan pasangan Anda, Anda bisa konsultasi dengan saya secara langsung maupun sama asisten saya, sama Mas Adi, monggo. Insya Allah akan kami bantu ya untuk menemukan solusinya. Nomor kontaknya saya sertakan di deskripsi video ini gitu ya untuk saudaraku semua. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Seperti biasa ada 3 poin yang akan saya bahas nanti, yakni terkait dengan karakter pasangan dan pekerjaan yang pas untuk orang kelahiran Kamis Legi. Nah, langsung saja untuk poin yang pertama itu adalah karakter atau watak dari orang yang lahir di Kamis Legi. Nah, untuk karakter akan saya bahas untuk kelebihan dan keunggulannya saja gitu ya untuk saudaraku semua. Selain itu bersifat pada umumnya manusia. Nah, untuk kelebihan seseorang yang lahir di hari Kamis Legi itu adalah memiliki sifat suka bekerja keras orangnya itu. Tidak banyak omong ketika waktu bekerja. Terus kemudian mudah bergaul dengan siapa saja. Orangnya cerdas dan suka memiliki ide-ide cemerlang. Walaupun dia itu sendiri sulit untuk melakukannya, gitu ya. Nah, memiliki cita-cita yang sangat mulia dan memiliki rasa sosial yang sangat tinggi. Nah, sedangkan untuk kelemahan atau kekurangannya, yaitu dia itu kurang memiliki sifat kepemimpinan. Orangnya itu terlalu ambisius dan sering mengesampingkan logika. Suka dengan pujian, bahkan bisa dikatakan itu rela bersusah payah agar dipuji orang lain. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah masalah pasangan. Ya, seperti biasa ya, tidak akan saya sebutkan untuk pasangan yang cocok untuk orang yang lahir di Kamis Legi ini. Itu adalah orang yang lahir di hari ini, di hari itu. Tidak seperti itu, tetapi lebih ke sifat seseorang yang cocok dengan Anda yang kelahiran di hari Kamis Legi. Nah, yang cocok dengan weton Kamis Legi itu adalah seseorang yang pandai dalam hal manajemen keuangan dan waktu. Lalu orang yang memiliki sikap pemimpin yang cocok untuk orang yang kelahiran Kamis Legi ini. Nah, untuk poin yang terakhir itu adalah pekerjaan yang cocok untuk orang kelahiran Kamis Legi. Nah, bekerja di pemerintahan, lembaga swasta, atau di organisasi. Itu ya, itu lebih cocok di situ. Nah, kurang cocok jika bekerja sebagai pengusaha atau pedagang. Ya, kurang cocok juga jika bekerja itu sebagai kepala atau ketua. Nah, itu kurang bagus. Ya, kurang lebih seperti itu untuk karakter, pasangan, dan pekerjaan yang cocok untuk seseorang dengan kelahiran Kamis Legi. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi saya langsung atau sama Mas Adi, asisten saya ya,
Untuk weton yang lainnya akan saya sambung di video selanjutnya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk saudaraku semua. Nah, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya juga agar selalu mendapatkan update video dari saya. Dan membuat channel ini tuh semakin berkembang, terus kemudian bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, terima kasih untuk saudaraku semua yang sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, jika ada kebenaran yang saya katakan, yaitu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Barom Doni, pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.